semakin Pak Anies itu diganjal, diserang dengan opini-opini, dengan pernyataan-pernyataan yang negatif, maka itu pula yang meningkatkan elektabilitas Pak Anies Baswedan. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel. Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Ada hal yang menarik untuk kita bahas kali ini, teman-teman, terkait serangan yang bertubi-tubi dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan. Jadi serangan itu muncul dari PSI, teman-teman, Partai Solidaritas Indonesia, yang bahkan ketua umumnya Giring Ganesha itu dalam pidatonya terang-terangan menyerang Pak Anies Baswedan. Kemarin di HUT PSI sudah mengatakan bahwa Indonesia akan suram di tangan seorang pembohong. Dan pidato sebelum ini juga pernah dikatakan oleh pihak Giring Ganesha bahwa Pak Anies ini adalah orang yang dikatakan pembohong, pura-pura perhatian kepada masyarakat yang terkena dampak COVID-19. Dan bahkan Giring menyinggung terkait Formula E. Jadi intinya banyak serangan yang ditujukan kepada Pak Anies Baswedan. Nah, apakah dengan serangan yang bertubi-tubi ini bisa mengganjal elektabilitas Pak Anies Baswedan untuk berkontestasi di Pilpres 2024? Padahal ini serangan bertubi-tubi dialamatkan kepada Pak Anies. Dan saya yakin teman-teman, elektabilitas Pak Anies akan terus meroket. Dan saya pikir akan sia-sia mengganjal Pak Anies dengan serangan-serangan yang bertubi-tubi yang berasal dari PSI tersebut. Nah teman-teman, ini ada catatan yang cukup menarik dari Bambang Estianto, Direktur Eksekutif Center for Public, menganalisa terkait serangan yang bertubi-tubi yang dialamatkan Pak Anies Baswedan. Kita akan baca beritanya teman-teman dari sindonews.com. Kekuatan Anies akan naik ketika diserang. Beberapa pekan ini, konstelasi politik nasional diramaikan dengan pernyataan tendensius Giring Ganesha atau Giring X Niji, PLT Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI yang menyebut bahwa jangan pilih pemimpin pembohong. Hal tersebut dikatakan Giring saat memperingati hari ulang tahun ke-7 PSI yang dihadiri oleh Presiden Jokowi. Meski Giring sendiri tidak gamblang menjelaskan siapa yang dimaksud pembohong itu, namun asumsi publik sudah dapat menangkap bahwa orang yang dimaksud oleh politisi muda yang baru masuk panggung politik itu adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Terkait dengan pidato politik Giring saat memperingati hari ulang tahun ke-7 PSI itu, saya menilai pernyataan itu sebenarnya biasa saja. Namun karena diucapkan di depan Jokowi sehingga menjadi perhatian publik. Saya berpandangan bahwa dengan sindiran Giring terhadap Anies tidak akan mempengaruhi elektabilitas orang nomor satu di DKI Jakarta itu turun. Justru Giring sendiri tengah mempertontonkan kelemahan pribadinya sebagai politisi muda yang tidak memahami dialektika politik. Sebagai sosok pemimpin yang rendah hati dan low profile seperti gaya Jokowi ketika awal masuk datang ke ibu kota, elektabilitas Anies malah akan terdongkrak. Sebab karakter santun dan humble sangat disukai oleh masyarakat Indonesia. Karena itu, jika tren kepemimpinan Anies semakin populer, maka peluang maju pada Pilpres 2024 kian terbuka. Meski PSI sudah berusaha membendung laju elektabilitas Anies dengan berbagai upaya serangan dan opini yang dilakukan, hal itu akan sia-sia. Bahkan beberapa kali, setiap mantan vokalis Niji menyerang Anies secara personal, netizen justru rame-rame membela Anies Baswedan. Jadi kalau orang diserang terus, dihina, kemudian dijelek-jelekan dengan kalimat-kalimat intoleran dan sebagainya, maka ini akan banyak orang yang bersimpatik kepada Pak Anies Baswedan dan bahkan membela Pak Anies Baswedan. Jadi menurut pengamat politik ini teman-teman, akan sia-sia saja mengganjal popularitas dari Pak Anies Baswedan, justru akan semakin
naik popularitas dari Pak Anies Baswedan itu. Sebab psikologi politik masyarakat Indonesia, setiap tokoh yang dicoba dibunuh karakternya tanpa dasar dan apalagi didasari oleh sentimen pribadi, maka umumnya tokoh tersebut semakin kuat. Karena itu saya menyarankan sebagai politisi muda seperti Giring seyogianya elegan dalam berpolitik. Selain itu, mengedepankan intelektualnya sebagai ketua partai dibanding menebar kebencian secara personal. Tapi saya menilai bahwa karakter orang panggung pada umumnya hanya sensasi saja. Setelah itu ditinggalkan oleh penontonnya. Sedangkan Anies akan terus melenggang dan semakin kuat tak terbendung. Itu teman-teman catatan yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Center for Public Policy Studies, Bambang Estianto. Semakin Pak Anies itu diganjal, diserang dengan opini-opini, dengan pernyataan-pernyataan yang negatif, maka itu pula yang meningkatkan elektabilitas Pak Anies Baswedan. Karena menurut Bambang Estianto, teman-teman, masyarakat Indonesia itu senang kepada pemimpin yang low profile, yang humble, bisa bergaul ke semua pihak. Ini masyarakat Indonesia senang. Dan sosok Pak Anies ini luar biasa, teman-teman, disenangi oleh banyak orang. Buktinya, Pak Anies memenangkan pertarungan di Pilkada DKI Jakarta. Padahal pendukung Ahok pada waktu itu adalah partai-partai yang cukup besar, seperti PDIP. Dan banyak mayoritas partai mendukung kepada Ahok, termasuk juga PSI ini mendukung Ahok. Tapi nyatanya kalah juga dengan Pak Anies Baswedan. Itu artinya Pak Anies sangat disukai oleh masyarakat Jakarta. Jakarta adalah barometer Indonesia. Orang yang bisa pegang Jakarta kemungkinan besar bisa masuk kepada karir politik yang lebih tinggi. Bisa mungkin Pak Anies menjadi presiden. Nah, kalau Pak Anies menjadi presiden, pertanyaannya adalah setelah itu Giring Ganesha kemana? Akan menjadi oposisi atau seperti apa? Oposisi kalau sudah masuk di parlemen, dimasuk Senayan, masuk menjadi anggota DPR RI, ini luar biasa. Tetapi kalau oposisi tidak masuk di DPR, ini bagaimana? Tetapi itulah PSI, teman-teman, masih diragukan apakah bisa naik elektabilitasnya dan bisa duduk di DPR RI atau tidak, ini kita kurang tahu. Tetapi yang pasti pernyataan yang disampaikan Giring Ganesha menyindir Pak Anies Baswedan ini malah membuat Pak Anies elektabilitasnya menjadi naik. Jadi sia-sia membendung popularitas, membendung elektabilitas Pak Anies dengan memberikan statement-statement yang negatif kepada Pak Anies. Jadi statement yang paling menarik dari Giring Ganesha adalah Indonesia akan suram bila dipegang oleh seorang pemimpin pembohong. Pemimpin pembohong itu adalah yang pernah dipecat oleh Presiden Jokowi. Mengerucut lagi kepada Pak Anies Baswedan. Jadi kalau dipegang Anies Baswedan, Indonesia akan suram. Kenyataannya sekarang, teman-teman, Jakarta dipegang Pak Anies Baswedan malah naik kualitas dari DKI Jakarta. Buktinya banyak mendapat penghargaan, banyak prestasi yang diraih ketika Pak Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Ini bukti tidak terbantahkan. Penghargaan dari dalam negeri maupun dari luar negeri ini diberikan kepada Pak Anies selaku gubernur DKI Jakarta. Jadi ini luar biasa, teman-teman. Apakah statement dari Giring Ganesha itu sama dengan analisa dari juru bicara Partai Amanat Nasional bahwa apa yang disampaikan Giring adalah halusinasi. Halusinasi. Oleh karena itu, PAN minta Giring untuk stop halusinasi. Untuk berhenti berhalusinasi. Lebih baik fokus meningkatkan elektabilitas partai, koordinasi kepada daerah, ke bawah, agar PSI ini bisa punya wakil di DPR. Itu saran dari PAN, teman-teman, untuk PSI. Tapi kalau hanya menyudutkan Pak Anies, apa untungnya bagi PSI? Tetapi ini justru menguntungkan Pak Anies, elektabilitas menjadi naik. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.